jelang Hari Juang Kartika TNI Angkatan Darat yang jatuh pada tanggal 15 Desember 2020, Kodim 0314 Inhil wujudkan kepedulian terhadap sesama dengan mendatangi masyarakat yang membutuhkan perhatian. Pada Rabu 9 Desember 2020, Dandim 0314 Inhil Letkol Infantri Imir Faisal berkunjung ke Kecamatan Kateman. Mengawali kegiatan sosialnya, Imir Faisal silaturahmi ke tempat tinggal Masnia, putri dari Letda Emboya yang merupakan pejuang kemerdekaan RI asal Inhil. Silaturahmi merupakan bentuk penghormatan kepada pejuang kemerdekaan yang telah berkorban dalam mempertahankan negara Republik Indonesia. Pada kesempatan tersebut, turut hadir Kasdim 0314 Inhil Letkol Infantri Untung Kusmanto, Pasiter Kapten Infantri Anwar Cah Siregar, dan Ramil 06 Kateman Kapten Infantri Iwan Andoko, Ketua Yayasan Pioni Bersaudara Marli Syarif, serta Manajer PLN Tembilahan M. Hussein, dan rombongan Ibu-Ibu Persib Kartika Chandra Kirana Inhil. Beranjak dari rumah Putri Letda Emboya, Dandim dan rombongan mendatangi warga disabilitas di wilayah Sungai Buntung untuk melihat langsung kondisi kesehatannya. Saat mengunjungi rumah warga tersebut, Imir Faisal apresiasi atas semangat warga disabilitas dalam menjalani aktivitas di tengah keterbatasan. Di sela-sela perbincangan, Dandi memberikan pesan dan motivasi agar warga disabilitas tidak rendah diri dan terus berpikir positif. Dari Kecamatan Kateman, Tim Liputan Gemilang Televisi melaporkan.